Ya, seperti ini untuk penampakan tujuh hijau ya di kanal susu coklat ya. Dari paru juga beda ya. Beda, warna juga beda. Nih, tahan tuh. Lantunannya bagus itu. Bagus sama kayak opior. Oh, malah di sini banyak ternyata ya. Apa sembaknya melimpah ruah. Versi lokal. Oh, cuman satu-satunya di dunia. Harga ketinggalan, ada yang nyampil ternyata teledekan gunung. Udah keluar metalik ya. Iya, tetap putih. Assalamualaikum Mas Indi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa nih, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Burung Sandy. Kios Burung Sandy yang lokasinya ada di Pasar Burung Pramuka, Mas. Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur ya. Jadi bagi yang bingung nemuin kiosnya, kita kasih petunjuk lokasi di tengah video. Buka dari jam berapa Mas Indi? Buka dari jam 5 sampai jam 5 sore. 5 sore ya. Kalau kirim-kirim gimana ini? Kirim-kirim area Jabodetabek bisa COD. Bisa COD. Luar daerah transfer dulu baru kita kirim. Luar daerah transfer dulu baru dikirim ya. Iya. Yang mati ongkos kirim ditanggung pembeli. Tukar tambah gimana ini? Tukar tambah masih bawa ke kios aja langsung, Mas. Oh, jadi tukar tambah bisa? Wajib bawa ke kios langsung ya? Iya. Oke, ada syaratnya nggak, harus sehat, mulus? Sehat, mulus, dan minus. Nah, misalkan yang pernah beli dari sini, misalkan mau ditukar lagi ya, paling ada potongan, Mas. Ada potongan harga ya? Iya. Oke, yang penting nambahnya cocok ya? Kalau harga di YouTube dengan di kios ada perbedaan, gimana iya, solusinya iya. Mas Cindy? Ya pokoknya apa namanya, updatean terbaru nanti masih sesuai harga Mas. Jadi langsung tunjukin aja videonya ya. Oke, terima kasih infonya nih Mas Cindy. Okay. Terus yang pertama, kalau mau badan fit, ini kondisi hujan kayak gini sangat mengerikan. Mengerikannya itu apa? Jadi mengerikannya itu hujan panas, kalau kita benar-benar imun tubuhnya kurang lemah, ya. Itu bahaya banget. Bahaya ya. Makanya saya selalu bisa tiap hari lab trimming sehari 3 kali. Bongkaran 3 kali. Itu ada kunci rahasianya saya. Rahasianya ada apa tuh? Minum madu kelanceng, tambah hari tambah kencang. Dapatkan di? Hah? Dapatkan di kios Burung Alhamdulillah. Langsung bisa ada di kios Burung Alhamdulillah atau mau COD bisa, dan di kabar bisa. Oke, terima kasih infonya ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu lokasi kios Mbah Jo ya, kios Mbah Jo atau kios Harjo, Pakde Harjo, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya, yang di ujung kita itu tuh. Nah, dari situ nanti langsung aja lurus terus sampai mentok ya. Nih, ini kita udah di posisi mentok nih. Dari mentok kita langsung aja ke belakang ya. Ikuti aja jalur yang ada di video ini teman-teman. Kita langsung lurus terus. Dari sini mentok kita ke sebelah kiri ya. Nah, dari sini tentunya juga kita masih mentok lurus terus ya, sampai mentok. Oke, lurus terus ya. Lurus terus, tidak jauh adalah kios Mbah Jo atau kios Pakde Harjo. Ini adalah kiosnya nih. Jadi untuk aksesnya sangat mudah ya. Nah, ini ada jalan sore anakan dan jalan putih anakan ya. Dia udah mandiri belum Mas Indi? Udah Mas. Udah mandiri ya. Berapa ini harganya nih? 2,5 yang jalan sore. Harganya 250.000. Kalau jalan putihnya? Jalan putih 330. 330.000 ya? Iya. Di sini juga ada yang namanya burung zebrafin teman-teman nih. Ini zebrafinmu lokalan ya? Iya. Zebrafin lokalan teman-teman nih. Kena berapa untuk harganya nih? 100 Mas pasang. 100.000 satu pasang ya. Oke, berikutnya di sini ada yang namanya burung peleci. Peleci pacitan. Ini belum tak sortir. Oh, ini peleci pacitan yang belum disortir kelamin. Masih campur ya. Jadi untuk burungnya masih dicampur ya, jantan dan betinanya. Iya. Berapa untuk harganya peleci pacitan? Harganya 100.000 Mas, karena masih milih sendiri. 100.000 untuk yang biokan ya. Oke, di sini juga ada yang namanya burung seri gunting apa ini? Kerantil. Ini seri gunting kerantil yang nanti dia bakal ada antena ya kalau posisi mulus ya. Iya.
Cuma untuk notanya ini yang bondol nih kondisinya. Berapa untuk serikantilmu? Itu 150, Mas. Harganya cukup 150.000 aja ya. Berikutnya di atas sana ada yang namanya jalak suren gacoran ya. Iya. Tuh, ini jalak suren yang nota gacoran. Iya, berapa yang gacorannya, Mas? 420. Harganya 420.000 ya. Ini peleci siapa? Peleci kenari siapa, Mas Hendy? Wah, kenari kita. Ini kenari apa ini? Kenari lokal. Ini kenari lokal ya. Udah gacor apa bahan? Bahan, Mas. Jantan betina, Mas Hendy? Itu kayaknya betina, Mas. Sepertinya betina ya? Iya. Wah, berapa ini? Kenari kayaknya tukar tambah ya? Iya. Berapa itu? 65. 65.000 dapat kenari loper cerah. Warna cerah ya. Yes. Oke. Okay. Tuh. Berikutnya di sini ada yang namanya burung pentet, teman-teman ya. Ini pentet dari mana, Mas Indi? Asalnya. Pentet Jember, Mas. Ini tinggal bondol besok ready. Oh, jadi ini pentet dari Jember. Loper belum, Mas Indi? Itu udah hampir seminggu, Mas, sini ya. Ini. Jadi ya, hampir seminggu lah, ya, berarti ya. Semi pur lah ya sebutannya ini. Atau makan ulet. Berapa untuk pentetmu? Nah, bondolnya, mulusnya berapa? Mulusnya biasanya kita 100.000. 100.000 mulus. Ya, kalau yang bondol 75. Bondol 75 dan informasi besok turun burung pentet Samyong sama anis macan persiapan 17 Agustus. Agustus ya. Iya. Nah, ini kan persiapan 17 Agustus nih. Setelah burung pentet nih kira-kira akan ada promo enggak nih di antara burung hijau atau apa nih? Iya, nanti ada promo kan. Jadi ditonton dari awal sampai akhir ya. Iya. Jadi berapa tadi bondol mulus pentet? 100 sama 75. 100 dan 75 ya, besok di hari Selasa ya. Yes. Persiapan 17 Agustus akan full stock. Berikutnya di sini juga ready yang namanya burung beranjangan, teman-teman ya. Ini beranjangan dari mana, Mas Indi? NTB. Ya, beranjangan NTB atau beranjangan parva ya, cuman jantan betina ini. Mana? Apa campur? Itu jantan 3, ini betina 2. Oh, jadi ini jantan. Gede-gede. Oh, udah pisahan ya, ini yang kelamin betina. Ini salah satu burung 1001 suara karena dia pintar ngikuti suara burung lain. Berapa ini jantan dan betinanya harganya, Mas Indi? Jantan dan betina? Kena harga 210, Mas. Sama, Mas. Jadi untuk harga sama, sama aja ya jantan dan betinanya, teman-teman nih. Ya. Opior. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya burung opior, teman-teman ya. Halo. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu burung opior ini, tentunya suaranya bagus ya, mirip-mirip Wombi Mini, ayunannya nih, lantunannya bagus itu. Ini opiormu jantan betina apa campur, Mas Indi? Mana? Campur. Jadi campur ya, tapi bisa minta pilihin ya? Bisa. Sesuai request, Mas. Ini makanya buah aja ya? Iya. Belum dipurin, teman-teman nih. Dan dipastikan tetap melimpah ruah untuk sampai 17 Agustus. Oh, di sana ada yang ini ya. Lagi menyendiri itu dia. Tuh. Menyendiri ngap-ngapan. Tuh. Banyak ya stoknya ya? Banyak. Berapa ini yang opior paruh tebal? Opior paruh tebal kena 85. 85.000 aja ya. Iya. Terus ada juga yang namanya opior jambul, mana tadi opior tuh, jambul? Jambul tuh. Ini ya. Ini opior jambul, teman-teman nih. Yang jarang ada ya? Iya. Jarang ada nih. Cuman suaranya juga bagus sama kayak opior. Oh, malah di sini banyak ternyata ya. Jadi ternyata di sini malah melimpah nih opior jambul yang nanti kalau bunyi dia jambul ya. Berapa opior jambul, Mas Edi? 120. Harganya cukup 120.000 ya. Mana, Mas Indi, yang murah meriahnya, Mas Indi? Promo. Opiornya. Promo ada dua, Mas. Wah. Jangan dipegang, nggak apa-apa. Ini.
Oh ini ya opirmu ya. Terus ini ya. Jadi disatukan ya. Satukan. Tuh. Ini yang tadi yang di pojok tadi ya. Yang menyendiri. Berapa opir pada tebalmu Mas Indi? Itu 20 ribu itu. Harga 20 ribu. Itu gejalanya kurus? Kurus. Kurus terusan stres. Kurang fit ya? Kurang fit. Satu doang. Satu doang ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Berikutnya Mas Indi ada yang namanya burung Kepodang Bali. Kepodang Bali. Atau Kepodang Mas atau Kepodang Sumbawa atau Kepodang Raja ya teman-teman nih. Kapan masuk lagi Kepodang Bali? Paling minggu-minggu ini Mas. Minggu-minggu ini ya, ini Kepodang Bali. Berapa harganya? 235. Harganya 235.000 aja ya. Iya. Berikutnya ini ada burung. Apa ini Mas Indi? Kapas tembak. Ini kapas tembak teman-teman. Kapas tembak. Kapas tembaknya ternyata melimpah ruah ya. Kapas tembaknya melimpah ruah. Harga 17 Agustus. Spesial harga 17 Agustus. Agustus. Berapa ini Mas Indi spesial 17-an? Normalnya kan hari biasa 400 ya. Ini 380. Harganya 380.000 bondol mulus. Kalau bondol ini 370. Oh, jadi bondolnya 37 mulusnya 300 80. 80.000. Nah, kalau bondol ngambil 2 ekor 3,5 Mas. Nah, bondol ngambil 2 ekor 3,5 per ekor. Wah, ini promonya 17 Agustus. Sampai 17 Agustus saja ya. Iya. Wah, mengerikan ini ya promonya. Sampai 17 Agustus. Kemudian berikutnya ada burung cuca hijau mini. Cuca hijau mini ya. Ini cuca hijau mini ya, cuca hijau termurah nih di kelasnya ya. Jadi dia murah karena yang karena bodinya mini teman-teman nih. Tapi kalau untuk suara sama-sama pinter ya. Pinter. Eh kalau otak sama-sama pintar bisa ngikutin dan bisa lupa juga ya. Volume, volume beda Mas Indi ya? Iya. Ngebas yang besar tentunya. Berapa ini yang jantan? Jantan. Cuca hijau mini? 170 Mas. Harganya 170.000 aja ya? Iya. Yang kelamin jantan. Jantan. Berikutnya ada juga yang namanya masteran cuca kinoi. Iya. Ini cuca kinoi jantan semua Mas Indi? Jantan semua. Oh cuca kinoi ini jantan semua teman-teman ya? Cuca kinoi atau cuca cungko versi apa? Lokal atau cuca cungko KW. Tuh. Untuk burungnya sama ya, pintar ngikutin suara burung lain teman-teman nih. Iya. Cuman ini asalnya dari mana Mas Indi? Sumatera. Oh, Sumatera punya. Ada yang terotol Mas Indi? Kosong. Terotol kosong ya? Oh. Berapa Mas Indi untuk harganya nih cuca kinoi? Harganya 320 Mas. 320.000 aja ya. Ini spesial untuk 17 Agustus. Nah, Agustus. Kita juga untuk 17 Agustus juga ada promo apa lagi? Promo lagi ini, burung impor. Apa namanya? Oh, burung impor. Panca warna. Panca warna impor ya. Ya ini betul panca warna impor teman-teman ya. Promo. Jadi ini panca warna impor. Udah ngepur? Ya. Ini hanya ada harga satu di dunia ini, Bos. Oh, cuman satu-satunya di dunia. Harganya tapi kalau burungnya banyak. Burungnya banyak, cuman harganya yang murah kayak gini cuman satu doang ya. Ini normalnya 1.100.000 ya? Iya. Promonya jadi berapa ini? Ini tak kasih harga ya, Bos. 650. 650.000 ya? Iya. Itu. Mas satu ekor? Satu ekor harganya cuma satu di dunia itu. Siapa cepat? Dia dapat. Dia dapat ya ini imporan yang sangat murah ya. Ternyata dibabat habis sama kios ini nih untuk imporan. Betul ya? Iya. Ada lagi gak imporan nih? Katanya baru main imporan nih. Kalau itu kan tinggal satu Mas. Saya habisin pas 17 Agustus sebagai promo. Kalau hari ini imporan ada itu juga apa? Baru bongkaran ya. Boxai pipi putih sama Wambi. Boxai pipi putih. Boxai pipi putih juga main. Biasa cungko kamu main? Cungkonya lagi kosong. Ini ada boxai Hongkong pipi putih ya. Ini kelamin jantan betina Mas Indi. Jantan. Kelamin jantan ya. Udah ngepur. Total ya. Oh. Banyak stok ini.
baru dibongkar nih lagi merambah ke burung impor. Berapa harganya nih Mas Hendy? Harganya? Ah betul sekali. Itu kena 2.500.000 Mas sortiran. 2.5 sortiran. Mulus terus rawatan jinak. Oke. Terus satu lagi ada wambi impor ya? Ini wambi impor kelamin apa Mas Hendy? Eh? Kelamin apa ini? Apa campur? Ini yang patau jantan ini bos. Di mana terpantau jantan? Terpantau bunyi. Terpantau bunyi jantan apa? Bunyi betina. Jadi ya sudah terpantau bunyi mana tadi yang bunyinya ini ya? Ini. Ciri khas jantan ini. Iya. Jadi yang lain itu tapi mulus ya dia. Mulus-mulus bos rawatan. Enggak nabrak ya polanya ya. Nanti perlu rawatan. Tampungan. Berapa ini untuk harga wambimu? 2.500.000 Harga 2.500.000 ya. Jantan. Kalau yang ini? Nah, ini belum kepantau bunyi ini yang dua ini. Ini belum terpantau bunyi yang dua. Iya. Belum terpantau bunyi dua ini. Ya. Berapa harganya Mas Indi? Itu 2.300.000 2.3 ya. Cuman burung rawatan benar, bos. Burung rawatan ya. Terus ada juga nih yang namanya burung lokalan teman-teman ya, yaitu burung cililin. Cililin termurah di Jagat Raya ya. Cililin termurah di dunia. Oh, kenapa dia tuh? Oh, enggak apa-apa kan, lagi makan ulat aja dia ya. Ini cililin hitam teman-teman ya. Kayaknya stok lama ya? Stok lama, Bu. Belum laku-laku. Enggak laku-laku teman-teman nih. Ya. Berapa cililin hitammu? Mana itu? Yo. Yang tinggal satu ekor dan belum laku-laku. 5.5 550.000 ya? Yes. Tadi ada cabiru, mana cabiru? Okay. Di luar ya? Nah, berikutnya Mas Indi. Kita akan review burung kacer ya. Kacer. Burung kacer teman-teman nih. Kacer. Oh, sorry. Teledekan dulu lah ya. Iya, teledekan. Biar tidak ketinggalan. Ada yang nyampil ternyata teledekan gunung dari mana Mas Indi? Banyuwangi, Mas. Jawa ya? Jawa, asli. Udah ngapur belum? Itu semi, Mas. Kita juga ada sejujurnya yang tahan. Oh, ya. Oke, ini teledekan gunungmu berapa ini yang kelamin jantan yang Jawa? Yang Jawa? Kena 550 lah. 550.000 Sampai 17-an ya harganya segitu ya. Terus baru kacer nih kita liput nih. Ini kacer trotol apa gimana nih? Iya. Apa betina? Trotol jantan. Kacer trotol jantan ya. Dewasa enggak ada? Kosong tinggal. Sama. Tuh, bagus. Ini terompong. Mana lagi? Oh, ini sama jantan ya? Sama. Jadi ini kacer trotol jahat teman-teman ya. Trotol jantan nih. Ini metaliknya nih, bos. Coba di unboxing Mas Hendy biar tidak ada dusta ya. Tiada dusta Mas Hendy. Tiada dusta di antara kita Mas Hendy. Tuh. Sudah keluar metaliknya ya. Sudah tata putih. Coba dijelasin lagi. Nih, dadanya juga putih ya. Dadanya putih ya. Metaliknya sudah keluar. Jelas. Putih. Jelas sekali ya. Perut gimana perut? Gemuk. Berapa ini Mas Hendy harganya? 285. 285.000. Iya. Yang promonya mana Mas Hendy? Promo nih. Sayapnya turun lah sami. Oh jadi wah kalau sayap turun udah permanen ya. Tapi ini trotol jantan betina. Jantan. Jadi ini yang sayap turun trotol jantan ya. Berapa Mas Indi harganya? Harganya kena 150. 150.000 dapat trotol jantan ya atau karena ini trotol dari hutan Mas. Jadi kalau jantan betina hitungannya di sana. Oh seperti itu ya. Kalau anakannya belum tahu. Oke kita ke murai ya, ternyata murainya ketinggalan teman-teman nih. Ini murai trotol apa Mas Indi? Trotol jantan. Ini murai trotol jantan ya. Tangkaran apa hutan? Tangkaran. Tuh, jadi ini murai trotol jantan tangkaran ya. Kalau di sini sudah keluar metalik bos ya. Oh kalau yang di sini sudah keluar metalik. Bisa menjual gambling atau prediksi. Jadi nggak main gambling kan ya? Paling kalau ada gambling ya betina. Ini kan apa Medan? Apa gimana nih? Medan kali Medan. Cuma ekor-ekor standar, Mas, ekor lapangan. Oh, kan yang ekor flyer.
19 ini kan ya. Berapa ini untuk harganya? Harganya kena 900 aja. Harganya cukup 900 ribu aja. Kalau sini nanti disediain kopi, nego kopi. Oh, jadi masih bisa nego kopi ya. Wah, keren itu Mas Indio. Enak. Mantau pagi pulang sore juga apa-apa, yang penting ngopi dulu. Mantau pagi pulang sore enggak apa-apa, yang penting ngopi. Biar ya. Gratis enggak? Iya. Kalau misalkan nyari jadi gratis, Bos. Oh, jadi kalau udah transaksi baru di gratiskan ya. Iya. Oke. Oke, berikutnya Mas Indio, kita akan review burung Cak Ijo. Cak Ijo. Betina ya. Betina dulu, Mas. Kita mulai dari yang betina dulu, teman-teman nih. Ini Cak Ijo betina udah mutasi ya? Iya. Berapa untuk Cak Ijo betinamu? 200 ribu, Mas. Harganya cukup 200 ribu aja ya. Berikutnya kita akan review burung Cak Ijo yang PH. PH, Mas. Ini PH yang bodi sedang. Oh, jadi PH di sini ada yang bodi besar, ada yang bodi sedang gitu maksudnya? Iya. Kalau yang bodi sedang kita promo, Mas. Ini yang bodi sedang ya, teman-teman, sedang promo nih. Jadi bodi sedang itu sedang promo ya. Yang di Kana Ijo Tosca ya. Kenapa? Iya, bodi sedang promo. Oh, berarti sesuai ya. Iya. Yes. Ini yang di kandang Ijo Tosca nih. Yang di Kana Ijo Tosca. Tuh. Ya. Berapa Mas ini untuk cucu Ijo PH yang di kandang? Banyak yang stoknya ya? Iya. Yang pasti di kandang jantan Bos pasti. Ijo Tosca nih. Berapa? Kalau untuk harga hari-hari normal. Itu kita bandrol 300 ribu. 300 ribu. Iya, cuman kalau kali ini kan besok 17 Agustus. Ngambil 1 280. 280? Ngambil 2 2,5. 2,5 ya? Iya. Tuh, jadi tuh. Segitu aja harganya ya. Ngambil grosir nanti WA aja. Grosir masih bisa kurang lagi ya? 3 okay. Masuknya grosir, Bos. 3 kena grosir. Iya. Berikutnya yang jantannya ada ya ini ya? Ini jantannya ya? Iya. Nah, kalau ini yang jantannya teman-teman nih. Kalau ini yang jantan nih teman-teman ya. Jantan dewasa. Iya. Ini yang di Kana Ijo Tosca berapa harganya? Harganya kena 600 ribu. 600 ribu? Ya. Itu harga promo apa harga normal? Itu harga normalnya 600 ribu. Promo 17 Agustus kurang 20. Jadi 58. Jadi 580.000 sampai 17 Agustus. Agustus kalau ambil 2 dikurangin. Ambil 2 dikurangin. Yes. Terus yang di kandang susun coklat ada enggak Mas Indi? Ini aja dulu yang promo dulu. Oh, mana? Emang ada yang promo? Promo gede. Wah. Ini promo ya. Gede ini. Cekelar. Promo gede ini yang mana? Promo gede. Promo gede ini. Promo gede nih sampai tanggal 17 Agustus. Emang kagak nyampe. Astagfirullah, Batam ya. Iki Jeporo. Wah. Iki Jeporo. Nih. Ini bosku promonya udah mantap. Kenapa dipromokan ini? Kukunya, Bos. Oh, kukunya hilang ya. Tapi mata kanan kiri gimana? Mata kanan kiri aman. Normal. Normal ya. Ya karena bekas ngelabak gitu. Badan normal ya. Mulus. Cuman kakinya aja. Kakinya. Berapa ini? Itu. Berapa ini? 17 Agustus. 400 ribu aja. 400 ribu dapat jantan ya. Jantan, mulus tuh. Mulus ya? Oke. Loh, ini masih gini aja. Lanjut. Apa ada lagi? Yang PH? Ada lagi. Ada lagi. Oh, mau Bos. Ini mengerikan ini. Mengerikan teman-teman nih. 17 Agustus, Bos. Promo lagi. Promo lagi kenapa ini? Kakinya jendol. Oh, kakinya bengkak. Kanan kiri lagi ya. Kanan kiri. Kayaknya gatal itu ya, mata kanan kiri. Ini juga kukunya juga copot satu, Mas. Kuku juga copot. Oh, ini jantan. Jantan. Mata kanan kiri bagus ya? Bagus, gemuk semua. Cuma ini karena dia apa kena besi aja paling. Berapa itu? Ini stok lama, Mas, ini, Mas. Ini tak kasih harga 380 yang ini. 380 ribu atau 300 ribuan ya. Tepatnya di angka 380 ribu dapat jantan. Jantan.
Bukan hijau ini loh ya? Ini aja, hijau ini kan ketahuan. Beda ya, dari paru juga beda ya. Beda, warna juga beda. Nih, tahan tuh. Cuca hijau, bukan hijau ini ya, tapi hijau yang besar bodinya cuman. Bodinya ya lumayan medium lah. Sedang. Medium tuh. Sedang promo. Oke, terus lanjut lagi apa? Ada lagi? Cukup? Ya itu aja dulu. Wes, kita ke yang hijau di kandang susun coklat ya. Mana yang pH-nya Mas Indi? Emang ada? Yang pH. pH yang maksudnya yang kasta ini. Oh, kandang susun coklat. Emang ini di sini ini. Oh, ada di luar sana ya. Oke, tolong turunin bisa? Tam. Oh ya. Jadi ini teman-teman ya. Kita ternyata yang bawa aja nih. Ternyata yang bawa aja ya. Jadi selain ini yang di susun coklat juga ada di sini ya. Bedanya apa main di kandang hijau Tosca? Bodinya mas. Bodinya lebih besar ini. Dan juga ini juga lebih mantep lah pokoknya. Mantep ya. Prospek. Lebih prospek. Wah hitam mantep. Matanya lihat. Berapa ini Mas Indi? Yang ini di kandang susun coklat. 300 normalnya 37 Mas ya. 37. Nah, kalau ini 350, 520. 3,5 aja ya untuk yang di kandang susun coklat tuh. Hitam itu Mas. Hitam banget. Coba dari samping dua-duanya di sampingnya. Nah, coklat. Oke, sama ya harganya ya. Terus yang ngepeng ada Mas Indi? Ngepengnya banyak ya? Ya di atas aja ya. Ini juga ngepengnya kita ready 17 Agustus Mas. Jadi yang ngepeng di sini juga ada ya? Nah, kita full stock buat 17 Agustus. Bisa minta tolong turunin yang ngepeng ya? Bisa. Nah ini ya kita shoot dulu teman-teman nih untuk yang hijau hijau ngepengnya nih tuh. Body gimana body kalau dibanding yang hijau Tosca? Beda mas, sama besar juga. Beda dari warnanya, dari badannya beda. Oh beda ya. Lebih cerah. Lebih cerah. Oke, kita unboxing kali ya. Total lah. Total. Ya. Seperti ini untuk penampakan tucu hijau yang di kanan susu coklat ya, body yang agak besaran ini. Yang kanan adalah yang trotol jahat ya teman-teman. Ya, trotol jahat. Trotol jahat ya. Untuk matanya lihat seram enggak mukanya seram enggak? Matanya kayak tuh, mata rasukan rawa rontek. Oh, mukanya kayak yang megang ya. Satu lagi. Ini yang nopeng, Bos. Coba lihat dong, sereman mana mukanya? Wah, sereman yang megang. Yang perut gimana perut sama semua? Wah, aman, Bos. Wah, ini. Wah, aman ya. Jadi kalau yang ini sehat-sehat semua ya? Sehat-sehat semua pastinya bosku. Berapa harganya nih harganya Mas Indi? Harganya 650. Harganya 650.000 ya? Oke. Alah, wah bunyi deh loh. Malah bunyi parkit. Malah bunyi ini ya. Bunyi lovebird ya? Lanjut. Jadi penampakannya kayak gini nih, weh. Ini yang trotol jahat ya? Terus yang apa? Biasa ada nggak yang udah bunyi? Yang udah bunyi? Biasa ada kamu di luar sana? Ada ini. Mana yang setengah, biasa kamu jual dota setengah ini? Setengah jengat. Setengah kopling, mana setengah kopling? Ini setengah kopling? Nah itu. Ini setengah kopling? Iya. Trotol setengah kopling juga ready. Ini setengah kopling ya? Kok gedean ini? Gede-gede. Ini yang trotol setengah kopling. Trotol jahat setengah kopling ini. Trotol jahat, racin. Berapa ini yang trotol jahatmu? Kalau untuk trotol ini yang setengah kopling lah ya, notanya lah ya. Iya. 730 boy. 730.000 masuk. Terus, yang gacor mana? Yang gacoran nih. Sini. Ada. Yuk. Yang gacoran mana? Oh itu ini setengah kopling kok. Ada. Ini yang gacoran teman-teman ya. Bukan, itu setengah kopling itu. Oh, ini setengah kopling juga gede banget ya. Mana? Nih. Yang gacoran. Gacoran buat ini yang gacoran teman-teman ya. Gacoran masih 90% total. Ini gacoran ya. Oh masih ada bulu trotolnya. Berapa ini harganya? Harganya lumayan bos. Berapa itu?
2 juta. Tapi bukan tanpa alasan. Kok mahal 2 juta? Iya. Alasannya japri aja, Bu. Bedanya apa ini? Alasannya. Apa japri apa gimana? Enggak berani. Alasannya dari itu, Bos. Jawa Timur, Bos. Oh, ini Jawa Timur. Nah, asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur ya. Tosca yang biasa disebut BWI itu Tosca Business Star-nya. Apa? Ini Bang ini ya, iya. Ini dari Banyuwangi. Yes. BBC suaranya enggak? Lucu. Lucu. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.